Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di Fat TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan Fat TV ini. Insya Allah, semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah Fat TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Abi Amir akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh para pemirsa. Silakan kirim pertanyaannya melalui WhatsApp di bawah ini ya. Insyaallah nanti akan Abi Amir jawab. Mudah-mudahan jawaban Abi Amir memuaskan ya. Sekarang pertanyaan yang ingin Abi baca adalah Abi, apa hukum membagi daging kurban kepada non-muslim? Apakah boleh Abi? Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Ya, daging kurban kan sedekah. Jadi babnya bab sedekah. Kalau bersedekah kita kepada siapa saja sebetulnya. Kita berbuat baik. Apalagi mengkurban ini adalah ibadah syiar. Syiar umat Islam. Bahwa umat Islam bersyiar dan ibadah kurban. Ya. Nah itu salah satu alasan betapa ibadah kurban yang sangat luas. Bahkan ibadah kurban ini juga dagingnya boleh dimakan oleh yang berkurban, boleh dimakan oleh yang kaya, yang miskin, al-qani wal-mu'tar. Jadi memang berbeda dengan zakat. Jadi kalau ibadah kurban ini ibadah syiar. Jadi boleh-boleh saja orang-orang kafir, orang-orang non-muslim kita berikan dari daging kurban itu. Nah, sekarang Abi akan bacakan apa fatwa Darul Ifta. Mari kita teman-teman simak ya. Yajuz ayyu'til mudhahi juz'an min udhiyatihi liwayil muslim. Boleh orang yang berkurban dia berbagi dari bagian dagingnya itu kepada orang yang non muslim. Kenapa? Li'anna sunnah lil mudhahi ayyakul wa yatasarruf wa yahdi minha. Karena bagi orang yang berkurban dia boleh makan, boleh juga dia simpan, boleh juga dia bagi-bagi tetangga, boleh juga, dan wayahdi minha, dia juga boleh hadiahkan, dan hadiah boleh dikasih kepada siapa saja, membagikan kepada non muslim termasuk hadiah juga boleh. Makanya di sini wastahabba katsirun min al-ulama ay yuqsimuha ila thalath. Para ulama mengajarkan bahwa daging kurban ini memang dibagi tiga. Dia makan sendiri di hari raya, terus sisanya dia simpan, terus sebagainya dia bagi-bagi. Dia hadiahkan kepada siapa saja. Nah, wala ba'sa bi i'ta'i wa'il muslimi. Pertegas lagi, tidak apa-apa dia berikan kepada selain orang Islam. Minha, sebagiannya. Kenapa? Li faqrihi, mungkin karena kefakirannya. Wa li qarabatihi, mungkin termasuk kerabatnya. Jadi bagi-bagi daging di hari raya kurban boleh pada kerabatnya, baik yang muslim maupun yang kafir. Au jiwarihi, karena mungkin dia tetangganya juga. Pas memotong kurban dia tetangganya, berikan. Au ta'lif qalbihi, untuk sebagai sarana dakwah, untuk melembutkan hatinya supaya dia tidak memusuhi kita, supaya dia senang kepada kita. Itu juga boleh. Kenapa? Ada kejadian di zaman Nabi, peristiwa Nabi dengan Asma. Dikolin Nabi SAW di Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma binti Abu Bakar, Asma putri Abu Bakar, dia punya seorang ibu. Ibunya masih kafir. Maklum nih, wal maklum anna umma Asma min kufar Quraisy. Padahal semua Nabi juga tahu bahwa ibunya Asma binti Abu Bakar ya, ini termasuk masih kafir. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Asma? Sili ummak, silahkan kamu bersilaturahim, datangi ibu kamu. Apa-apa. Jadi Al-Quran juga menegaskan bahwa wasohibkuma fi dunya ma'rufah, adalah kamu tetap memperlakukan kedua orang tua kamu sekalipun dia kafir, dia non-muslim, perlakukan dengan baik. Wasohibkuma
fitriyah ma'rufah. Berarti memperlakukan yang baik boleh, memberikan yang kurban boleh. Dan ini termasuk dalam umumul hadis. Jadi di antara hadis Rasulullah yang bersifat umum, fi kulli kabidin rutbah ajr. Siapa yang memasukkan makanan kepada lambung ini, ini hadis umum. Lambungnya siapa saja, mau lambung orang kafir, mau lambung orang muslim, kalau dia memasukkan makanan, ajr, dapat pahala. Begitu luar biasa agama Allah ini. Maka sungguh Islam agama yang indah, dan tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa Islam agama kejam, agama teroris. Jangan, enggak ada pernyataan ini. Agama Islam mengajarkan betapa kita harus saling membantu sesama manusia, sangat universal. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bunda dianugerahi kemampuan multitasking yang luar biasa. Manfaatkan untuk membantu umat sekaligus bonus berlimpah untuk menopang keluarga. Salah satunya, insya Allah bersama Global Kurban ACT. Ibadah kurban istimewa ini turut menguatkan ekonomi umat. Karena membuka kesempatan bagi Anda yang terdampak pandemi, seperti terkena PHK, pemotongan gaji, perdagangan terhenti, untuk bisa terus berkarya dan menafkahi keluarga. Dapatkan insentif menarik untuk setiap transaksi kurban yang Anda usahakan. Yuk, ajak sebanyak-banyaknya keluarga, sahabat, kerabat, dan muslimin untuk berkurban bersama Global Kurban ACT. Jadilah agen kurban, segera daftarkan diri Anda di globalkurban.com.